Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Longo Lovers. Salam Longo Lovers. Selamat sore, saya Dodi Naga. Sore hari ini kami bersama rekan-rekan KAMB Komunitas Anis Merah Bogor. Tadi kami sudah mengundi door prize untuk Anis Merah Bogor berupa trotolan. Trotolan burung anis merah Bogor yang memang mempunyai ring GSP dari Bali. Menanggapi lomba-lomba anis merah di Bogor dan sekitarnya, Pak. Ya. Kenapa sekarang justru kelihatan grafiknya menurun, Pak, ya? Tidak seperti zaman dahulu keemasan anis merah yang sempat untuk menggetarkan bahkan harga-harga yang spektakuler, Pak. Begitu, silakan, Pak. Sebenarnya kendala utama kenapa anis merah di lapangan sepi, pertama kebanyakan pada lagi molting mabung, ya. Hal pertama mabung. Kedua, sebagai pemula ingin mendapatkan anis merah tuh kebanyakan belinya dapat betina. Karena anis merah itu dijual khusus ke agen-agen, ke agen. Anis betina itu pasti dijualnya di pasar-pasar burung, itu sudah kemungkinan besar itu adalah anis betina. Jadi pemula yang ingin main anis merah dapat betina, jadi akan kapok dan intinya beli anis merah. Jadi beli anis merah harus, ya, saran saya ke agen-agen. Kalau saya milih lebih paruh yang paruhnya besar, panjang, badannya serasi, kakinya agak ngangkang. Kalau syukur-syukur dapat yang kaki hitam. Terus dari mata belok, robekan mulut sampai ke agak sampai ke dekat mata. Nah, itu susah. Ada tip khusus sebenarnya dari waktu masih di dalam sarang, masih di penangkar di sana. Jadi waktu saat masih benar-benar bulu anak, sebenarnya ada bulu semburat kuning di bulu terdalam, bulu sayap. Itu yang paling banyakkan petani untuk membedakan ini yang jantan dan yang betina. Cuman kalau udah berdiri, udah ke pengepul-ngepul, itu udah sangat sulit. Apalagi kalau udah berbulu merah, sangat sulit dibedakan. Makanya kepada pembeli anis merah, disarankan untuk membeli ke agen-agen ring ternama. Jangan lihat siapa nama ringnya, tapi lihat siapa yang jual, karena sangat sulit untuk membedakan anis merah laki dan betina. Bagi pemula rawan sekali untuk tertipu beli anis merah, karena ya itu sangat sulit dibedakan mana jantan mana betina. Kami dari Ebot, Pak, dari Ebot Jaya, ingin kembali mengembalikan, Pak, masa kejayaan anis merah. Jadi apa solusi dan harapannya ke depan, Pak? Solusi dari pertama, kita bikin komunitas. Dari pertama, dari media sosial dibikin komunitas anis merah Bogor yang didirikan pada tanggal 8 Februari 2015. Dengan bikin komunitas begini, saling kumpul, silaturahmi, nge-track bareng, terus rame-rame ke lomba kayak event kayak buat ini, datang rame-rame, lama-lama akan makin maju lagi. Tujuan kami adalah mengangkat anis merah lagi, khususnya di Bogor dan seluruh Indonesia pada umumnya. Anis merah harus bangkit kembali. Cukup sekian dari kami. Salam KAMB, salam Ronggo Lovers, salam Teler. Doyong.